ikan mas, selain di kolam pemancingan, juga di alam liar. Ternyata ikan mas juga bisa kita temukan di kolam-kolam atau empang buatan, yang memang sengaja dibuat untuk memelihara ikan mas, bahkan dijadikan ikan target memancing harian atau lomba. Dengan hal tersebut, membuat pola makan ikan mas di kolam pemancingan tentu saja sangat berbeda dengan ikan mas yang umumnya hidup di alam liar. Seperti di sungai, di rawa-rawa. Selain itu juga ketika kita akan memancing ikan mas tentu sangat dibutuhkan umpan yang sangat pas juga tepat supaya ikan mas mau menyambar umpan yang kita berikan. Nah, pada video kali ini, admin akan memberikan informasi tentang 4 jenis umpan alami ikan mas yang sudah terbukti sangat ampuh untuk memancing ikan mas dengan umpan yang sederhana tapi hasilnya prima. Penasaran, apa saja umpan alaminya? Tetapi sebelum admin bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar sobat mancing tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Inilah 4 jenis umpan alami ikan mas. Yang pertama, umpan laron. Semua orang sudah tahu dengan umpan ini. Pada dasarnya umpan laron sangat disukai semua jenis ikan, bahkan ikan predator sekalipun. Termasuk ikan mas. Sayangnya umpan ini sangat sulit didapat. Yang kedua, ulat daun pisang. Umpan ini juga sangat disukai semua jenis ikan, seperti ikan mas, ikan tawes, ikan bawal, ikan gabus, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, umpan udang rawa. Ternyata ikan mas yang hidupnya di alam liar sangat menyukai udang. Jadi gak salah kalau udang adalah makanan favorit ikan mas. Yang keempat, umpan cacing tanah. Pastinya semua pemancing sudah paham betul dengan umpan ini, yaitu cacing tanah. Cacing, umpan paling jitu untuk semua jenis ikan. Bahkan ikan mas yang hidup di alam liar menyukainya. Beda halnya dengan ikan mas yang ada di kolam pemancingan, lebih menyukai umpan pelet. Oke sobat, sekarang sudah tahu kan, umpan alami untuk mancing ikan mas. Semoga ini bisa jadi pengetahuan sobat mancing dimanapun Anda berada. Wassalam.